Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sekarang Open Sharing Channel akan online match dan juga tentunya di sini Open Sharing Channel akan mereview Mateus dan juga tentunya ini adalah racikan terbaik untuk Mateus termantul-mantul dan ini adalah statistik untuk Mateusnya ya, teman-teman semua, di mana dia itu boostingannya bisa nyampe ke 103, kemudian di sini umpan rendah umpan lambungnya 90 dengan dribble akuratnya 88, kemudian kesadaran defense-nya teman-teman semua udah 91 plus semua dengan di sini speednya 85, akselerasi 80, kontak fisik 85, melompat 80, kekuatan tendangan 91. Ini Mateus yang bukan kaleng-kaleng. Oke, di share langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno terjadi pertandingan antara Jerman dan juga tentunya Spanyol, dan tentunya di sini teman-teman semua Open Sharing Channel akan langsung aja mereview si Mateus tekewus-kewus termantul-mantul, dan di sini gua menggunakan 4-2-4 ya formasinya teman-teman semua. Kita akan menggunakan si Mateus untuk bertahan dan juga tentunya menyerang, dan di sini kalau kita lihat si Mateus ini umpan rendah dan umpan lambungnya bisa nyampe ke 90, dan di sini langsung saja kita berikan umpan terobos tuh masuk Pak Eko, berikan sundulan cantik manis manja musnah prima dona. Nah, di situ ini nih kena mantap semua. Ketika kamu menggunakan formasi 4-2-4, gua sarankan dua gelandang yang ada di tengahnya itu dia memiliki umpan rendah yang bagus ya, dan skill umpan terobos, karena tentunya teman-teman semua enak banget tuh kalau kamu menggunakan formasi 4-2-4. Kemudian teman-teman semua dari CMF-nya langsung berikan umpan cantik manis manja musnah prima dona baik ke depan atau ke samping. Jadi wajib banget punya umpan rendah yang bagus dan juga tentunya ketambahan skill umpan berbobot dan juga tentunya umpan terobos. Dan langsung saja aduh dipotong kembali sama Kukuye ya. Yang kemarin teman-teman semua dikantongin sama Erling Haaland tak kelan-kelan. Termantul-mantul. Kukira Kukurela bisa ngalin harang, ternyata teman-teman semua tetap macleng juga kalau kena body Haaland mah. Langsung aja di sana masih ada Goretzka, kita mencoba mencari ruang kembali. Aduh malah ngasih bola giveaway kepada Yamal, namun di sana masih ada Mas Rudi. Kita kembali lagi, di sana masih ada Musiala. 1-2 kembali, kita mencari di manakah dirimu Mateus kembali tuh. Lihat teman-teman semua si Mateus ini walaupun dalam kondisi tidak seimbang, tapi tendangan sanding shoot atau shoot ke shoot termantul-mantul. Tata-tata-tator Terminator teman-teman semua di sini. Kalau kamu lihat sebenarnya umpan kirinya ada di si Mateus ya teman-teman semua, di mana dia berbalik badan dan umpannya masih tetap akurat teman-teman semua, sehingga membuat kita bisa enak untuk membuild up penyerangan dan juga tentunya nggak telat ya, karena formasi 4-2-4 ini tricky ya teman-teman semua. Ketika kamu menggunakan formasi 4-2-4, di mana kalau kamu aduh langsung dibayar kontan, dibayar lunas teman-teman semua oleh lawan Open Sharing Channel. Oke, nah ini sebenarnya 4-2-4 ini terkesannya super ofensif ya teman-teman semua, makanya kita harus menggunakan gelandang yang benar-benar kuat, karena tentunya kalau gelandangnya nggak kuat untuk menyalurkan bola itu ya agak sedikit berat sih teman-teman semua untuk transisi menyerang ke bertahan maupun dari bertahan ke menyerang termantul-mantul. Dan juga tentunya di sana masih ada kembali teman-teman semua, masih ada Mas Rudi tekidi-kidi. Kita kembali berikan umpan cantik manis manja musnah primadona, mencari di sana Mateus, berikan tuh umpan yang ngeri-ngeri Pak. Oke, di sana wirciki-wirciki-wit, berikan dengan cantik. Ya ampun kayak gitu gagal dong wit. Ampun. Oke, kita akan langsung aja mencoba untuk menggunakan direct corner shoot menggunakan Mateus tekewus-kewus termantu. Waduh, nah ini saking kerasnya tendangannya teman-teman semua, kipernya nggak bisa nangkep bola, tapi di sini malah jadi counter attack tek-tek-tek termantul-mantul. Untung di sana masih ada Mas Rume, berikan aduh dipotong kembali teman-teman semua lawan Open Sharing Channel. Juga tentunya di sana masih ada Mas Rudi, kita kembali berikan umpan terobos, di sana masih ada Rume. Langsung saja kita berikan aduh kogi alah astaga, gua pengennya crossing teman-teman semua ya, umpan yang dikeataskan tapi malah jadi stunning pas teman-teman semua, jadi kena lawan gua dong. Ampun, tapi nggak apa-apa, di sana masih ada kembali, aduh dipotong kembali oleh lawan Open Sharing Channel. Juga tentunya di sana masih ada Mas Rudi, kembali dipotong kembali, di sana masih ada Lam, kita mencoba mencari kawan kembali, di sana masih ada Rume, berikan aduh langsung saja berikan umpan terobos, di sawit berikan tendangan cantik manis. Astagfirullahaladzim, masih kena tiang, gila
gila. Ini apakah gua kena skrip teman-teman semua sama Konami? Soalnya teman-teman semua itu bola-bola pada enak tuh teman-teman semua. Satu kena kiper, satu kena tiang dong. Astagfirullahaladzim. Dan juga tentunya giliran lawan gua, sekalinya teman-teman semua nyerang langsung jadi gol dong. Ampun tuh kan kayak gini dong. Gila langsung satu kah. Aduh, masa kayak gini nih teman-teman semua. Dua kali nyerang, dua kali gol langsung dan tembakannya semuanya pelan teman-teman semua. Astagfirullahaladzim, langsung saja teman-teman semua kita akan langsung aja mencoba untuk membangun pola penyerangan di sana. Mateus berikan umpan terobos tak ke bos kembali, namun di sana masih ada kembali Carvajal, namun di sana masih ada kembali Goretzka. Aduh, bahaya juga ini counter attack-nya ini nih. Gua sepanjang pertandingan kayaknya selalu melakukan penyerangan dan lawan gua kayaknya baru dua kali nyerang, dua kali on target langsung gol semuanya. Ampun. Ini padahal kiper gua Oliver Kahn 104 tekepat-kepat tapi masih lawak juga. Dan juga tentunya di sana masih ada Mateus, kita gitek sedikit mencoba membangun pola penyerang kembali. Di sana masih ada Fert, langsung saja menggitek sedikit. Langsung saja aduh. Telat mencari ruang ya teman-teman semua penyerangnya. Dan juga tentunya di sana masih ada Rume dipotong. Ini backnya ngeri-ngeri juga nih teman-teman semua. Spanyol terkenyul-kenyul. Aduh, Goretzka-nya ngelawak lagi. Gila. Untung masih ada Eugen Teller di sana. Masih ada Kimi Kimoki Chiwochi. Di sana masih ada Gewit-Gewit termantul-mantul. Mencari Mateus. Oke, langsung saja umpannya Mateus. Gila. Dan di sini nih kipernya. Ini kipernya siapa sih teman-teman semua? Kok ngeri-ngeri teman-teman semua? Dari tadi si Wirtz-Kiwirtz-Kiwirtz nggak bisa untuk nendang on target teman-teman semua. Ada kena kiper dan juga tentunya satu kena tiang nggak bisa masukin bola si Wirtz-Kiwirtz-Kiwirtz-nya. Tapi nggak apa-apa, di sana Mateus langsung ya kita coba standing shoot Mateus. Astagfirullahaladzim, gila. Kuat banget ini kayaknya kiper lawan gue lagi ke atas nih teman-teman semua. Soalnya dari tadi dibombardi dari dekat, dari jauh masih bisa ditepis, tekepis-kepis langsung saja. Di sana masih ada Havertz tuh, gila. Ini Unai Simon-nya kayaknya lagi ke atas nih teman-teman semua. Karena dari tembakan dekat gagal, placing gagal sama tiang. Tembakan jarak jauh Mateus masih bisa ditepis, di Havertz pun masih bisa ditangkap. Dan juga tentunya di sana Rume teke-meke-meke termantul-mantul. Gila. Memperpanjang nafas teman-teman semua. Lost time-nya 95 menit dan kita berhasil mencetak penyamak kedudukan 2 sama di menit yang ketiga. Gila. Akhirnya berhasil ketembus juga teman-teman semua di menit terakhir oleh Rume teke-meke-meke termantul-mantul. Dan nampaknya teman-teman semua kita harus melanjutkan ke babak perpanjangan ya teman-teman semua, karena tentunya di sini kita masih skornya masih draw ke draw termantul-mantul. Dan langsung saja teman-teman semua, di sini gua percepat aja ya. Kita udah langsung masuk ke perpanjangan waktu yang kedua teman-teman semua. Di sini gua udah unggul sih 3-2 dan juga tentunya di sini kita masih akan langsung aja teman-teman semua untuk membangun pola penyerang kembali, namun dipotong kembali. Namun di sana masih ada Gonzalo Villar berikan umpan, namun di sana masih ada Mateus kembali teman-teman semua, sang gelandang kita. Namun di sana masih ada Kakek Lume lari sendirian. Manis Manja putra primadona berikan tendangan cantik. Manis Manja mempesona primadona tor terminator ini teman-teman semua. Entah kenapa ya teman-teman semua, di babak ke satu kedua itu sulit banget untuk ngebobol gawangnya, sementara di babak perpanjangan itu entah gampang banget untuk menjebloskan gawang ke gawang lawan gua. Dan di sini lawan gua kabur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.